Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Happy Pensiun. Masa dengan happy, keluarga menikmati dengan bahagia. Sekarang setelah kita melihat sedikit kebun-kebun saya, mari kita sekarang lanjut masak. Bersih-bersih dibantu sama Datuk untuk menyambut bulan Ramadan. Semua halaman dibersih-bersihkan. Rumputnya dicabut, sudah dicabut kemarin ya. Sekarang tinggal nyapu-nyapu aja. Alhamdulillah dibantu sama Datuk sekarang udah bersih banget. Menyambut bulan Ramadan dengan penuh cita suka. Sekarang lanjut kupas-kupas dulu ya Bunda. Kupas. Ini kupasnya masih kurang jahenya. Masih beli buat mie saya bumbunya ala kadarnya aja Bunda, cara saya ya, cara kampung, cara saya yang ada aja. Jahe, bawang putih, kemudian merica ya, udah itu aja. Oh, ada kemiri juga biar agak gurih dan banyak bumbunya. Kalau pakai kemiri bumbunya banyak ya, karena kemiri itu apa namanya ya, penambah bahan jadi banyak nampaknya. Sekarang adalah akhir bulan Sya'ban, insya Allah sampai hari Jumat ya, insya Allah hari Jumat akhir bulan Sya'ban. Sekarang banyak-banyak dulu bersedekah. Sedekah bulan Sya'ban menurut ustadz-ustadz itu diperbanyaklah bersedekah bulan Sya'ban. Ikut pengajian ya, bukan Sya'ban aja, bulan-bulan yang lain juga. Tapi sekarang kita ketemu bulan Sya'ban, bersyukur. Dan sedekah diperbanyak berbuat baik lah istilahnya. Sedekah sekemampuan ya. Ya bagi sedikit ya, bagi yang tidak ada rezeki ya, ya nggak wajib, tapi ya wajib sedekah sekemampuan. Mau 1.000 rupiah bisa, yang penting sedekah. Seperti wajib ya bersedekah itu sudah mendekati wajib lah istilahnya. Sekemampuan, sudah udah ada sekemampuan. 1.000 rupiah, silahkan monggo 1.000 rupiah, kata ustadz itu. Saya setuju banget dengan itu. Jadi tetap maupun mampu, mau tidak mampu, bisa bersedekah. Bisa kata sedekah uang, sedekah senyuman. Bisa sedekah senyuman tenaga. Kan malas senyum, ada yang malas senyum ya, tenaga dipakai, tenaga nggak usah senyum-senyum. Buat mie pedas, nah, anak suka pedas nih, tidak peduli mahal, tapi ya kurangin aja juga nih. Kalau terus diikutin maunya mau mahal, mau pedas-pedas banget, mahal banget. Lomboknya ini 52.000. Pedasnya tidak pol, tidak gaspol kayak Ustadz Da'as Latif. Tidak gaspol, setengah pol. Masih banyak tugas ini. Sebelum jalan-jalan ke sekarang, harus bersih-bersih rumah. Sebentar lagi bersih-bersih rumah.
baru bersih halaman, bantu sama tetangga. Sekarang bersih rumah di dalam, biar dibantu sama pegawai konter. Dapat lemburan dia. Menyambut bulan Ramadan penuh dengan sukacita, bergembira. Bergembira, bersyukur Allah memberikan umur. Mudah-mudahan Allah memberikan terus umur insyaallah sampai Ramadan selesai, lebaran dan seterusnya, supaya puas beribadah. Amin ya rabbal alamin. Dan rezeki yang berlimpah agar mudah sedekah. Cepat cak, biar cepat masak cak. Minyak apa katanya? Minyak. Enggak mereknya. Apa aja? Oh, apa aja. Yang penting kemasannya. Yang penting kemasan, di mall apa aja enggak bisa kalian milih merek, sudah keadaannya kayak wah. Apa aja yang penting kemasan. Beli 2 seliter seliter. 2. Ya, yang seliter seliter. Kasih uangnya ya, yang di meja udah. Nanti ya subscribe-nya ya. Asal nengok, main lu HP-nya punya subscribe. Like. Besok, karena biasa baru dia icat gini, bisa masuk dia, sih masuk sih. Suruh apa? Bersihkan ini kaca-kaca tuh. Kamar mandi. Ini ditambah lomboknya. Ih, busu-busu. Ayah di mana beli ya? Yang dulu baru ya bagus-bagus lomboknya mana tuh ya? Lomboknya. Enggak kali ya. Berapa seperempat? Dia busu-busu. Enak beli yang mahalan, tapi bagus dia. Ya, ini aja busu-busu satu on lebih nih busunya. Makanya lombok busu jijik banget.
uletnya pekebling ya. Ini lomboknya harus banyak nih bunda, karena masakannya macam dua menunya. Ih, satu aja. Ih, sekarang si cepetnya jadi penduduk serius pun namanya tuh Dinda. Kemarin mau pulang sholat isya tuh dah dia di sini, sini. Ini dah antennya ada itu. Udah kerja nih. Udah kerja nyolong mama. Berapa hari deh? Yang demak terus. Biasanya itu keluarganya bikin nanti ya, kukusan mengkus ya, mengkus apa namanya, mengkus mie semuanya dikukus dulu ya. Berarti ini gak cuman kok pakai mie ini, sekarang pakai kol juga ya untuk mie goreng. Berapa? 25. Ya. Berapa mereknya? Sanyi. Ih, paling biasanya paling murah deh sekarang. 25 tuh. Oke. Jumlahnya 26 berapa kadang tadi? Waktu itu. Baru nampak uang itu Sanyi ada di sana. Iya, itu kemampuan aja sih karena aku. Iya. Gak bisa tahu bahannya ya. Direkturnya pantas dia sepi. Cuci. Lihat bahannya mulai berak-berak seladrinya itu juga nama seladri ini biasanya suami seger-seger itu ya. Nah, juga itu perinya ada tuh cuman kan ya sudah kesian ya. Bisa aja tuh bahannya diayak kita tuh balas budi gimana itu udah orang ngantuk harus balas budi yang egois iya dia aja belanja sama kita, kita gak pernah kesana pangkan dong masih dia walaupun juga barangnya pangkan sudah. Ini lomboknya, apa namanya? Ini seladrinya kok gosok. Ini kemarin dagangnya. Seladrinya beda seminggu, adanya 3 harian berangkat sini 3 hari. Ini. Kalau yang segar-segar dalam dulu. Siang. Ini apa dua? Bantu. Alhamdulillah ini semuanya sudah tinggal bumbu-bumbu, tinggal cuci bumbunya. Ini semua sudah. Ini juga sudah rapikan, selama tinggal cuci-cuci terus cus masak. Langsung blender-blender bumbu. Ya, semua bumbunya. Untuk sedekah untuk keluarga. Tisu, baru kita tindak untuk mengendal. Nah, jadi dulu mendalami lombok-lombok untuk buat mie apa namanya? Mie gacoan. Mana gacoan ya? Ala-ala mie gacoan. Ini gacoan ceritanya, tapi ala-ala saya ya. Tangkan aja deh. Ala-ala saya. Ada jahenya, ada bawang putihnya, bawang merahnya untuk bawang goreng. Nah, sudah kamu kan aja untuk premonya tadi, jangan egois.
Oh, nampak dulu tuh ya cucu sekarang kandungnya lupa mana. Cucu ya, cucu taran namanya tuh. Cucu sekarang. Ini beli satu kilo ya. Terakhir sedekahnya Jumat. Sudah selesai. Ini perlengkapannya semuanya. Ini burung dara. Mau mie goreng ada, mau mie kuah ada. Tinggal perminta aja. Insya Allah dibuatin. Makanya mie goreng pakai bambu mobil. Ya. Robin. Mie kuah ada. Apa? Bu Ayu udah makan gitu. Nih, sekarang di blender. Nah, ukurannya seperti ini. Seberapa ya? Kira-kira ini setengah on. Setengah on. Terus apa namanya ini? Kemirinya 3. Kemiri 3 sudah saya potong-potong. Setengah on 50 gram ya. Ini bawang putihnya supaya enak lebih banyak. Lebih banyak lagi sedikit lah. Ya. Hampir 1 on. Ini potong, enggak pakai bawang merah ya kalau saya, ala-ala saya. Ini bumbu mie, ada jahe, sudah saya tunjukkan tadi, ada bawang putih, dan ada kemiri, dan ada merica. Nah, sekarang di blender nih supaya tidak ngulek, kalau ngulek pegel tangannya nih ya. 1 sendok setengah. Bismillahirrahmanirrahim, sekarang buat bumbu mie-nya ya bunda. Mie-nya sedikit aja. Tadi bumbu mie yang sudah di blender digoreng sama. Gorengnya sampai kering ya. Kering banget, enak. Ini sayang bumbu yang ada di blender saya masukkan lagi dulu sama. Alhamdulillah kebanyakan, jadi masih ada sisa. Nanti buat mie masukkan ke kulkas bumbunya. Ini digoreng sampai kering banget ya. Alhamdulillah sudah sampai begini. Ini sudah matang dan ini baunya sudah, Masya Allah aromanya enak banget, gurih enak karena bawang putihnya dicampur dengan jahe, dicampur dengan merica, dicampur dengan kemiri. Itu perpaduan yang sangat-sangat sempurna. Namanya warisan nenek moyang. Buat bawang goreng ya bunda, untuk topping mie, kuah, dan goreng. Ini ayam filetnya dipotong. Ini terus dimasukkan ke chopper. Ini bumbunya ya bunda, seperti ini. Ini mati, saya matikan dulu kompornya. Masukkan ayamnya yang sudah di chopper. Ya, kasih aduk sedikit ini.
Buka kompornya, bismillahirrahmanirrahim. Kasih gula. Kasih gula, sendok dulu, nanti dirasa-rasa. Gula pasir, sendok teh atau kentang. Lalu jangan aduk. Kasih minyak sedikit. Kasih minyak sedikit ya. Wangi banget. Baunya wangi banget ini juga. Yang sederhana aja bumbunya. Ini belum kecap belum ya. Kasih minyak wijen sedikit. Minyak wijen. Ya. Minyak wijen sedikit. Ini sudah berbulir-bulir ini bunda. Sudah matang ya, mau matang ya? Belum tapi matang. Masih ada merah-merahnya sedikit, tapi ini sudah berbulir-bulir. Ini kecap masih beli, karena kecapnya habis.